Taruh di kamar dulu enggak? Ini. Iya. Jadi Cika mau kamar. Kita ya. Khawatir sama dia. Benar enggak? Iya. Khawatiran ibu terlalu berlebihan sama dia, jadi bikin dia jadi penakut. Oh gitu. Jadi makanya kayak dikit-dikit langsung digendong. Nah, bener. Dikit-dikit langsung digendong, jadi dia enggak percaya diri. Takut ini kamu. Iya, misalnya dia lagi gonggong kan tiba-tiba diangkat gigi jangan dia. Iya. Nah. Jadinya dia merasa wih, berarti ada ancaman ya. Waduh, ini berarti ada apa-apa nih kalau gonggong gue. Wih, itu berarti bahaya sama gue nih ya. Makanya ketakutan. Makanya tadi pas mau dipegang pun dia langsung sampai pup tuh, karena dia ketakutan. Apalagi bukan saya yang gendong. Kan biasanya yang saat dia lagi gonggong pasti yang selamatin dia, yeah. Ibu kalau enggak om kan, benar enggak? Yeah. Nah, dah tadi saat dia gonggong hal itu enggak dilakuin, makanya dia sangat benar-benar takut. Sampai dia bisa pup. Selama ini dia nggak pernah kayak gitu kan? Iya. Akhirnya ketakutan. Kalau dia ngomong kayak gitu, harusnya ditegur aja, dikoreksi. No. Yang diangkat, jangan dulu. Ya tenang aja, nggak apa-apa. Nah, dia jadi ketakutan, bener nggak? Tapi udah terakhir nih, aku udah mulai kesel kan? Berisik banget. Kayak berisik. Terus dia bales. Nah, mulai ngegonggong. Mulai ngebales aku. Iya, soalnya udah hal yang nggak biasa dilakuin sama dia. Biasanya kan digendong, kok jadi sekarang nggak digendong? Nah, dia makin ketakutan. Baru kayak itu sih bikin dia percaya diri. Oh. Bangun kepercayaan dirinya dia. Apalagi ini anjing enggak pernah dikasarin. Enggak. Iya. Nah. Enggak pernah dikasarin, tapi dia trauma kan, berarti kenapa? Nah, karena dia benar-benar terlalu dimanjain. Benar-benar kekhawatiran ibu sangat berlebihan sama dia. Gitu. Kalau dia gonggong kayak lihat kucing, ayam, berisik banget. Ayam ini kan pokoknya lihat piaraan ayam tuh di belakang. Itu dia pengen diri tuh, pengen nerekam. Kalau kayak gitu ditegur aja. Nah, yang bisa koreksi dia itu sebenarnya om sama tante. Koreksi. No. Hey. 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 Tuh dia cari tempat untuk apa? Biasanya kan diangkat langsung digendong kan? Hey. No. No. Hey. Nanti. Ini dia pop di situ. Ya, di bocor tadi dia udah tentu sih biar bebas sih. Buang sembarang. Tadi bersihin. Kalau dia sih ini kusnya pipisnya dipinter dari tempatnya, dari mulai dia kecilnya. Yes, yeah. Yeah, good boy, good girl, good girl. No. Good boy. Come on. Come on. Hey. Good boy. Hey.
Nah, kalau Papa yang biasa ajak jalan kayak gimana biasa reaksinya? Biasa. 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 Coba diajak jalan. Ayo. Ayo. Leo, off ada itu. Jangan lari, Leo. Jalan pakai tali begini, apalagi iya. Anjingnya nggak bisa diatur. Oh, salah. Salah besar. Kalau pakai itu dia ini apa? Nah, nah ya pakai pasang di leher aja, jangan pakai itu. Itu biar bisa ngontrol. Kalau pakai itu nggak bisa ngontrol. Coba. Ayo. Di lehernya. Nanti pakai yang lebih ketat aja. Iya. Lepas kabur. Nah, kalau ajak jalan dia menarik. Kayak gini aja. Kan jadi buat tidur dulu nih ya. Jalan langsung. Ada orang lewat kamu. Gitu. Motor lewat kamu tinggal ngurusin. Hey. No. Hey. Tali yang agak ketat aja pak. Oh ketat ya? Iya, kalau ini nggak bisa dipakai ajak jalan, bahaya. Kalau itu nggak bisa buat koreksi. Nih, come on. Kalau ya, pas... kalau dia ribut mau nggak mau gendong. Jangan, nah itu tuh. Nggak boleh, itu nggak boleh sama sekali. Ini udah, apa, dikit-dikit sangat bergantung sama ibu sama om. Jadi dia dikit-dikit digendong, dikit-dikit gendong. Jadi mentalnya dia nggak ada. Gimana sih kalau misalnya kita punya anak bayi nih kan? Dia mau berantem nih. Wih jangan sini, sini jangan. Wih jangan sini. Nah, jadi pasti kalau ketemu orang pasti dia udah takut duluan. Mama mana? Aduh, dia mau dia gonggong. Mama, nanti diangkat. Senang lagi dia senang. Tapi coba kalau misalnya kita punya anak nih, udah lu santai aja, hantam aja dia tuh, nggak apa-apa kok. Pemberani nggak? Nah kayak gini nih, sama si orang ini nggak takut. Bisa. Boleh ada makanan nggak makanan? Makanan ada sih kan ini. Nah. Pitbull. Ini jenis apa? Pitbull. Pitbull. 3 bulan ini. Wih. Ini 3 bulan? Iya. Gimana tuh? Hey. Pitbull. No. Mau. Hey. Hey. Jangan sok tahu. Mana coba om pegangin dia nih. Tuh.
Okay, sabar. Oke, okay, guys, makasih banyak Tante Om udah sambut kita, udah kasih oleh-oleh buat Floki, udah siapin ayam juga. Pokoknya semoga Cleo bisa berubah lagi. Pokoknya yang penting harus lebih tegas lagi. Oke? Okay? Jangan lupa like, komen, dan subscribe Floki and the Clan. Cinta. Anjing paling cinta. Oke. 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 Anjing paling sedap. Cinta. Ya, anjing paling sedap. Anjing paling sedap. Cinta. Oke. Anjing paling sedap. 3, 2, 1. Jangan lupa like, komen, dan subscribe Floki and the Clan. Anjing paling sedap, cinta tanpa syarat. Oke, jalan sana.